Jadi sekarang aku mau ke Jakarta dulu karena flightnya itu dari Jakarta ke Singapura. This is my first time vlogging. Aku nggak pernah vlogging karena kalian request ke aku. Jadi ya udah, I will try to vlog. Nanti akan aku kasih tahu juga di Singapura aku kemana aja. I hope if I'm not that lazy. Terus juga nanti aku akan apa ya, shoot juga pas ke Gleneagles of course, dan juga Dr. Chen. So yeah. Makeupnya nggak pakai apa-apa sih, cuma concealer sama bedak karena aku males. Terus juga lagi nggak enak badan, rambutnya tadi pagi itu lepek banget tapi udah aku bedakin gitulah karena aku nggak sempet cuci rambut. So alis, mascara dikit, lipsticknya pun udah pudar. So yeah, I think that's all. I will update you guys nanti kalau udah di Singapura dan juga di plane. So yeah. Aduh, keren banget sih ini. Aku bersama para anak muda. Harusnya ini teman-teman mama aku, harusnya mama aku yang pergi, tapi ini aku. So ya, yeah. See you guys. Hi guys, sekarang kita baru nyampe ya, kan? Ini tuh di Permata Hijau ya. Kita udah di Jakarta. So flight kita tuh jam berapa? 4 ya? Ya, setengah lima. So kita udah nyampe. Aduh, benar-benar celudih. Jadi kayaknya gimana sih, sebenarnya aku nggak ngerti vlogging. Aduh, Om Yana cool sekali ya di belakang sana. Iya, jadi kita aja ya, paling nanti kita pergi jam 4. Then I will tell you guys later. So ya, yeah. Iya, kemarin mama di sini dan apa? Terus ke kiri, ya? Ke kanan kayaknya. Kanan? Kayaknya kanan, soalnya kalau ke kiri. Jangan kayaknya ya. Ini kita lagi di rumah tante mama, enak banget. Pengen berenang tapi we have flight. So hari ini simple-simple aja, pakai kaos, nggak dandan, kacamata. Terus ini ada sutradara kita ya. Terus juga jeansnya juga sobek aja, baggy-baggy, effortless. Karena ya malas lah ya. Nanti di sana mungkin kita akan langsung makan sih. Ya. Mari kita makan. Ada menu apa ini? Ada jengkol sebelum ke Singapura. Ini rumahnya tante mama. Tante mama. Mana cantik-cantik juga. Aduh, aku dikasih makan jengkol. Please proceed to transfer desk counter C located in the departure transit lounge of Terminal 1 for assistance. If you're holding on to boarding passes for a connecting flight, please check for your boarding gate details on the flight information displays in the airport. Gila, susah banget sih nge-vlog, makanya gue gak mau nge-vlog ribet. I will not shoot my face karena kayak TKW ya. Yeah? I haven't even do makeup. My hair is so ugly. I'm so hungry. Lapar enggak sih? I'm afraid short of fire. I'm the dark in need of light. When we touch, you inspire. Feel it changing me. Oke, okay, baru nyampe. Aduh, ini cahayanya. She's so pretty, lucu banget. Ignite.
Okay, typical tourist lah ya. Kita ini lagi di mana? I don't even know the name, man. Nah, ibu-ibu yang cantik ya. Ini ada ibu cantik juga yang mau tauin takut panas. Panas ya? Panas. Ah, lagi sama mama. Mana clock ah? Pretty. Kena? Mungkin masih ngamuk. Ah, masih kita langsung. Itu kita bawa. Nah, udah pada rempong semuanya. Ini kita salon. Oh, lagi isi video, sorry. Ini kuning banget. Oh my god, kuning banget. Yuk, ke dalam. Gak berhenti kita ya makan ya. Om. Hi. Hello. I only buy from my friend, but my friend calling you Alin.
Tante Fani. Tom Yum. Gimana daki om? Takut makannya. Aduh, takut gue makannya om. Stop makan. Jambu merahnya gede sekali. Oh my god, ini gedong loh sis. Ini kayak apel, gila gede banget. Hujan. Chinatown. Tadi udah ke Thailand Town, I don't know what is the name. Sekarang mau hunting-hunting. Lucu-lucu ya. Iya. Kata mami gak sebagus itu. Jadi hari ini aku lagi di Singapura. Terus aku udah janji ke kalian, aku announce juga di Snapchat dan juga di Instagram aku. Aku akan bikin my traveling makeup look. So this is my traveling makeup look. Simple banget, karena kalau lagi holiday please jangan ribet sama makeup. Makeupnya simple-simple aja, karena percuma juga. Kalian pasti bakalan foto gak fokus ke muka kan, pasti badan juga, terus juga pemandangan di sebelah kalian atau di belakang kalian atau dimanapun. Jadi gak akan terlalu fokus ke muka. Maksud aku, jadi gak usah ribet-ribet amat lah pakai yang bulu mata atau soft lens. Mungkin itu bisa dipakai kalau misalnya kalian lagi kayak pergi malam-malam dan fokusnya ke muka. Cuman kalau untuk siang-siang biasanya nih, kalau misalnya ke Singapura, kemana ya kemarin jalan-jalan tuh yang kelihatan pemandangannya, makeup tuh gak begitu kelihatan. Eye look pun gak begitu kelihatan karena pakai kacamata, karena panas banget di sini. So, inilah makeupnya, simple banget. Aku sangat menyarankan untuk kalian untuk traveling makeup please use as less as possible. Kayak misalkan aku tetap pakai foundation karena aku tahu aku bakalan stay lama di luar, kayak mungkin 5-6 jam bakalan di luar rumah atau di luar apartemen ini. Jadi aku akan pakai foundation untuk stay. Nah, base-nya mungkin untuk kalian yang traveling biasanya pakai primer biar stay. Aku sih nggak pakai primer, aku pakai serum. Nih pakai serum, pakai serum dan juga day cream. Itu fungsinya itu biar gimana ya, kamu pakai makeup tapi tetap juga muka kamu healthy.
Jadi lebih apa ya, lebih kayak perawatan juga. Okay, first of all, I use Clinique eye cream. Ini kemarin aku beli di Changi Airport. It's much cheaper. Berapa ya? Kemarin ini $50 gitu. Okay, setelah itu aku akan pakai serum, yaitu Laneige Water Bank Essence. Ini aku suka banget, aku udah rekomen ini di manapun, di Snapchat, di Instagram, dimanapun. Ini L'Oreal White Perfect Magic White. Aku biasanya kan pakai yang jar, cuman kalau lagi traveling gini sebenarnya aku lagi kayak limit all those jar thing atau kayak gelas-gelas gitu. Ini kan tube gitu, plastik, jadi gampang lah dibawa traveling. Ini ada SPF-nya, jadi harus banget pakai SPF. Apalagi Singapura panas banget ya sekarang. Nah, itu foundation yang akan aku gunakan hari ini. Sebenarnya lebih oke kalau misalkan lagi traveling itu bawanya kayak yang simple-simple aja, kayak BB cream atau loose powder aja. Aku sih biasanya pakai loose powder, aku bawa loose powder, loose foundation. Cuman aku hari ini pengen banget pakai foundation karena aku tahu hari ini tuh last day, jadi aku pengen kayak agak sedikit lebih cantik. Nah, salahnya itu sebenarnya aku bawa foundation yang berbentuk glass. Cuman aku suka banget sama formulanya si Marc Jacobs ini. Jadi ini gel foundation, dia ringan banget, kayak nggak pakai apa-apa. Nah, usahain kalau misalkan kalian lagi traveling gitu, kalau mau pakai foundation atau makeup, pakai yang super light. Dan sekarang pun aku kan lagi berobat di dokter Chen. Dia bilang it's okay if you use makeup, tapi jangan pakai base yang heavy. Kayak misalkan kemarin aku pengen banget beli Estee Lauder Double Wear. Double Wear foundation itu super fucking thick. Kayak bener-bener tebel banget. I swear to God, diratain. Iya, panas banget, gila. Nah, kalau kalian punya Marc Jacobs gel foundation ini juga, aku sangat saranin pakai brush. Ini e.l.f. Buffing Brush, ini udah terbaik banget. Jangan pakai apa ya, beauty blender. Aduh, aku jadi nyerep banget menurut aku. Tapi aku harus pakai juga si Marc Jacobs juga ini. Pen concealer gitu. Aku bawa yang ini karena biar satu set aja sama si foundationnya. Aku akan pakai loose powder dulu, ini yang RCMA. Nah, udah aku pakai loose powder karena aku tahu aku bakalan jalan kayak jalan-jalan gitu kan. Pasti aku butuh si makeup aku stay. Tapi aku nggak mau pakai foundation yang berat. Nah, kalau misalkan makeup stay itu biasanya foundationnya yang lebih berat gitu, yang lebih full coverage, biar dia nggak kemana-mana. Cuma kan ini aku pakai yang light coverage, jadi bedaknya yang ditambahin. Maybelline Fit Me yang dewy ini bagus banget, aku suka banget. Dia kayak ada apa ya, pearly shimmernya gitu, bagus banget. Nah, pakai lagi. Alis yang aku pakai seperti biasa Milani Pomade itu. Karena kenapa? Karena pasti kalau misalkan jalan-jalan kamu keringetan. Nah, kamu butuh alis yang stay. Aku sih males ya kalau misalkan harus tacap-tacap alis gitu, alisnya bengkok kemana-mana. Makanya pakai pomade aja. Aku saranin jangan pakai pensil karena pasti akan kemana-mana. Kalau pakai pomade it will stay. Dan Milani ini tuh kan waterproof, terus dia kayak udah terkenal stay gitu. So ya, aku akan pakai si Milani ini. Pakai Milani Brow Shaping Gel, clear gel, biar lebih define. Bagian mata, kayaknya aku kan pakai bronzer aja sebagai warna transisi karena aku males ribet anaknya. Nih, aku bawanya yang kayak gini. Ini tuh ada 3, jadi si bronzer, si highlight, sama si blush. Nah, biar satu aja gitu, males kan kalau misalkan bawa banyak-banyak. Jadi pakai warna transisi biar matanya agak lebih suka aja sih. Mata aku lucu banget. Jelas ya, aku nggak tahu nih lightingnya. Maklumi saja. Ya kan? Udah gitu pakai maskara Elizabeth Arden. Kenapa aku pilih si Elizabeth Arden? Karena aku tahu aku bakal pakai maskara tiap hari. Jadi aku
bawahnya yang enggak waterproof. Tapi dia tetap ngelantikinnya tuh kayak maskara waterproof. Jadi aku pilihnya si Elizabeth Arden ini. Karena kalau bukan waterproof tuh sayang gitu, kasihan si bulu mata kita dipakein tiap hari. Di depanku tuh kaca besar gitu, jadi I can see. Hari ini kita mau ke Chinatown. Chinatown ya? Nah, tadi malam tuh ibu-ibu, para ibu-ibu gaul ini tuh pada dugem gitu di MBS. Selavi. Oh my god. On the other side-nya pakai brush yang ini nih. Aku pakai blush-nya tapi aku campur sama shimmer-nya, ini bagus banget. Aku kalau kalian nemu ini di Sephora, beli, bagus banget untuk traveling. Kalau ini smooth banget ke muka. I like it so much. Aku akan pakai highlighters, ini dari Wet n Wild yang Mega Glow. Selalu tidak pernah lupa. Nengok di situ. Dikira nggak masuk kamera ya? Masuk kamera. Nggak apa-apa sih om. Kita berdandan ria. Oke. Nah, kalau misalkan mau foto nih ya, foto siang-siang, maskaran aja udah, nggak usah pakai apa-apa lagi. Karena kan pakai kacamata, ketutupan juga percuma. Cuman kalau misalkan kayak mau pergi malam kemarin, aku pasti bawa bulu mata itu mau kemana pun, overseas harus in case aja, takutnya kita mau foto-foto cantik gitu bawa soft lens, bawa bulu mata. Aku bawa banyak banget lipstick tuh, kalau lipstick aku nggak bisa bawa satu, selalu bawa kayak minimal 5, nggak tahu kenapa. Kayaknya aku kan pakai rollover reaction ini deh, yang warna Lizzy, aku suka banget ini, agak nude soalnya pipinya udah agak blush-blush gitu. Hearts alive.